Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM telah menggerakkan kesemua 5 aset udara miliknya bagi melaksana misi bantuan banjir di seluruh negara. Tindakan pantas menyelamat nyawa manusia, haiwan mahupun harta benda menggunakan aset udara dirancang secara teliti bagi mengelak sebarang ancaman keselamatan. Kita ikuti laporan wartawan Andy Reza Rohadian yang berpeluang menyertai operasi tinjauan banjir di Terengganu dan Kelantan bersama pasukan khas udara bomba PASCOP dari unit udara JBPM. Di udara, situasinya cukup mendebarkan. Penerbangan menuju ke lokasi terpaksa menempuh cuaca tidak menentu seperti kabus tebal dan angin kencang. Keadaan menjadi lebih sukar apabila hujan di sesetengah kawasan. Untuk memastikan operasi ini berjalan dengan lancar, kita mementingkan keselamatan. Sama ada keselamatan anak kapal dan juga keselamatan mereka yang kita nak selamatkan. Jadi saya haraplah kepada mereka-mereka yang memerlukan perkhidmatan ini memahami pertama sekali situasi cuaca yang tidak menentu ini dan juga situasi persekitaran khususnya keadaan banjir yang mana mendapat kesukaran ataupun kesukaran yang lebih daripada keadaan biasa. Selain faktor cuaca, kesiapsiagaan aset turut menjadi pertimbangan utama sebelum operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Penyelenggaraan kerap dilakukan bagi memastikan aset udara berfungsi dengan baik sepanjang penerbangan. Disiplin di dalam penyelenggaraan helikopter ini sangat ketat, di mana ia dikawal oleh pihak iaitu badan yang bertanggungjawab seperti CEM dan juga pihak DGTA tentera. Jadi kita seharusnya memenuhi keperluan pihak berkuasa ini untuk memastikan setiap aset terbang ini boleh terbang dengan selamat. Ketika melaksana operasi, PASCOP menggunapakai garis panduan pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Ia penting bagi membantu penyelamat memilih tindakan yang sesuai sebelum menjalankan operasi. Ya, semasa musim banjir, pasukan penyelamat berdepan cabaran untuk mengenal pasti lokasi pendaratan yang bersesuaian dengan saiz dan berat helikopter. Ini kerana kebanyakan kawasan telah pun ditenggelami air. Aspek risiko persekitaran kawasan pendaratan terhadap keselamatan penyelamat perlu dikaji sebaiknya untuk mengelak insiden kemalangan. Pada masa sama memastikan lokasi pendaratan terletak berdekatan dengan lokasi penyelamat ataupun pusat pemindahan sementara PPS bagi memudahkan bantuan digerakkan. Meski berdepan cabaran, PASCOP dilihat komited untuk melaksanakan misi bantuan banjir, lebih-lebih lagi ketika situasi bencana alam ini semakin buruk. Andy Reza Rohadian, Berita RTM.